Gue gak sengaja ngeracunin satu kota di game. Jadi dulu gue suka main game yang namanya Harvest Moon Back to Nature. Game ini tuh game berkebun dan beternak. Dan hari itu di gamenya ada festival panen di mana kita harus ngebawa hasil panen kita ke balai kota buat dipamerin. Gue pengen ikut, tapi gue ngurusin kebun gue dulu, ngambilin jamur dan buah dulu di gunung buat jual. Abis ngelakuin itu semua, sayangnya gue rada kelupaan sama festivalnya. Hasil panen jamur dan buahnya udah pada gue jual semua. Jadi gue jalan lagi ke gunung, muter-muter nyari sesuatu buat gue pamerin. Dan gue ketemu jamur beracun. Ya gak apa-apa lah ya, daripada gak bawa apa-apa. Dan sayangnya ternyata ini tuh acara makan-makan di mana semua orang tuh disuruh bawa bahan masak buat ditaruh ke panci gede buat dimakan bareng-bareng nanti. Pak, kayaknya saya nggak apa-apa, nggak usah kasih tahu kita. Jadi ya, karena game yang nggak ngebiarin gue buat nggak naro, gue sekali lagi ngeliat sekeliling gue, ada emak-emak lagi ngobrol sambil nunggu masakannya, anak-anak ketawa-ketawa depan piring kosong, lansia lagi istirahat. Saatnya melanggar UU nomor 8 pasal 19 ayat 2. Dan setelah pada makan, bisa dibilang kalau misalkan di sana ada tukang penjaga toilet umum, dia menang banyak hari itu. Jadi ya.